Pemirsa, para calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pilkada di Kabupaten Landak mengikuti tahapan seleksi wawancara dan proses wawancara dilakukan oleh anggota PPK di masing-masing kecamatan. Dengan disaksikan Panwas Cam serta Sekretariat PPK, dokumen soal tes wawancara calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS baru dibuka PPK Kecamatan Ngabang. Ketua PPK Kecamatan Ngabang, Mega, mengatakan seleksi wawancara calon anggota PPS untuk pilkada dari 19 desa di Kecamatan Ngabang diikuti oleh 85 peserta. Peserta dari masing-masing desa ini akan dibagi dalam 3 hari wawancara. Pada proses wawancara, 5 orang anggota PPK Kecamatan Ngabang dibagi dalam 2 ruangan. Panel di aula kantor camat dan satunya lagi. Pada pagi hari ini saya selaku peserta. Jadi kita untuk tahapan seleksi wawancara calon anggota PPS tahapannya dari tanggal 21 Mei sampai 23 Mei 2024. Kita Kecamatan Ngabang kita ambil 3 hari dan setiap hari kita bagi desa. Yang kami Mega menuturkan sesuai tahapan pengumuman hasil seleksi wawancara akan dilakukan pada 24 sampai 25 Mei, sementara pelantikan direncanakan pada 26 Mei mendatang.